ceritanya cerita istrinya dia itu di apa dipukul mukanya terus diinjak-injak badannya sampai remuk gitu kan sama bapaknya. Oh gitu. Itu posisi di saung itu. Iya di saung. Itu kenapa? Gara-gara apa? Ya mungkin kemungkinan nih ya. Kayaknya nggak terbalaskan pelampiasannya kayak mau berhubungan intim cuman dia itu berisik anaknya yang ada kan anaknya yang jadi korban ya awal-awalnya mungkin dipukul dulu mukanya terus berisik terus namanya juga anak ya berisik ya soalnya satu hari satu malam nggak dikasih susu namanya susu kan susunya susu SGM gitu kan. Udah berisik itu mungkin dia terlalu kesal akhirnya terjadi itulah diinjak-injak kaki apa dadanya sampai remuk. Kronologis penangkapan yang diduga pelaku kekerasan terhadap anak yang terjadi pada yang kami ketahui ya, kami ketahui pada hari Senin diungkap tadi siang sekitar jam 12-an kurang lebih oleh tim khusus Polres Pangandaran dengan unit PPA. Kami melakukan penangkapan tepatnya di daerah Sidamuli di kawasan hutan Pasir Muncang. Untuk hasil otopsi belum keluar, namun hasil sementara dari kasat mata itu ada memang pendarahan di kepala sama di tulang rusuk sebelah kanan, kepala sebelah kanan sama tulang rusuk sebelah kanan.